Innalhamdulillah segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh hanya kepada-Nya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita memintakan dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita wa min sayyiati amalina dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Mayyahdihillahu fala Barangsiapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Ummay yudlilhu fala dan barangsiapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa syahdu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya kalau Allah Taala ya hai sekalian orang-orang yang beriman tunduk dan patulah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya yaitu Allah sebenar-benar patuh dan tunduk dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam di ayat yang lain juga Allah ingatkan يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق <applause> منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا حيث كان مانوسيا سكاي لغي hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim sungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian di ayat yang ketiga juga Allah mengingatkan ya ayuhalladzina amanuttaqullaha waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima Hai sekalian orang-orang yang beriman sekali lagi bertakwalah hanya patuh dan tunduklah kepada Allah halal yang dia halalkan dan haram yang ia haramkan yang boleh hanya Allah bolehkan dan yang tidak boleh yang Allah larang dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'ad fa'inna asdaqal hadithi kitabullah kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka terutama ibadah yaitu kitabullah Al-Qur'an wa khairu hadyu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk setelah Al-Qur'an petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam yang dikenal dengan as-sunnah wa syarru al-umuri muhdatsatuha dan semburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan wahyu Al-Qur'an dan sunnah fa inna kullam muhdatsin bid'ah semua ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama perbuatan baru dalam agama inna bid'atun dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesatan dan final kesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka Saudaraku siman rahimani rahimakumullah Ada satu surah dalam Al-Qur'an yang sangat pendek dan seluruh umat Islam bisa kita bahasakan seperti itu menghafalnya hanya saja sedikit diantara kita yang merenungi makna dan kandungan pesan Allah dalam surah tersebut yaitu surah Al Asr. Bagaimana di sini Allah Subhanahu Wa Taala menekankan sekali agar setiap Muslim secara khusus dan umumnya manusia tidak menyanyiakan waktunya dan bagaimana selama hidup di dunia ini dia harus memaksimalkan waktu yang sudah Allah berikan kepadanya tepatnya umurnya lalu kemudian terinci dalam bentuk hari, bulan, jam, detik dan seterusnya. Jadi judul khutbah Jumat kita insya Allah pada kesempatan ini adalah maksimalkan waktu muhai muslim. Allah berfirman, A'udhu billahi rajim wal asr. Demi masa atau demi waktu. Dan ulama mengatakan Allah tidak menggunakan waw sama atau waw sumpah di sini. Kecuali yang datang setelahnya adalah hal yang penting. Seperti misalnya Allah juga bersumpah wad duha demi waktu duha, wal lail demi waktu malam, wal fajr demi waktu subuh. Allah Subhanahu taala mengingatkan selalu tentang masalah itu dengan sumpahnya. Lalu Allah mengatakan innal insana khusr. Banyak sekali manusia dalam keadaan rugi. Maksudnya menyanyiakan waktunya. Mereka hanya menggunakan waktu itu pada hal-hal yang minimal mubah dan terlalu berlebihan dalam mubah apalagi dipakai dalam hal yang haram. Makanya Allah menekankan setelah itu illal amanu wa amilus kecuali orang-orang yang menggunakan waktunya dalam beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh. Ini yang tidak akan rugi dan akan kita rincikan pendapat para ulama berhubungan dengan masalah itu tentunya. Dan akhirnya Allah mengatakan wa sabar. Maka saling menyampaikanlah wasiat penting ini, kebenaran ini dan juga bersabarlah dalam mengisi waktu-waktu kalian dengan ketaatan kepada Allah. Saudaraku seiman, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyampaikan tentang masalah pentingnya waktu ini dan beliau berkata Ma <tuh> nadimtu ala nadmi ala fihi ajali yazid fihi amali artinya tidak ada yang pernah ku sesali selain keadaan ketika matahari terbenam di hariku itu dan ajalku telah berkurang sehari namun amalanku tidak bertambah Begitu juga Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dengan statement yang menarik dalam masalah ini. Dia mengatakan idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyanyiakan waktu pada hal yang tidak bermanfaat. Tidak mendatangkan rahmat Allah. Tidak mendatangkan pahala. Tidak akan meninggikan derajat di surga pada saat meninggal nanti. Atau menyelamatkan dari api neraka. Menyanyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian itu sendiri. Lianna idha'atul waqti taqta'uka 'anillah karena menyia waktu akan memutuskanmu dari Allah darul al akhirah dan juga anillahi daril akhirah dan juga negeri akhirat wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha sementara mati hanya menyi, hanya memutuskanmu antara kau dengan dunia ini Hasan Basri rahimahullah pernah menyampaikan statement yang juga menarik dalam masalah ini dia pernah berzikir sementara ngantar jenazah jadi dia berzikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar antara dia dengan Allah subhanahu tapi rupanya ada seorang anak muda di sebelahnya yang mendengar dzikirnya dia lalu kemudian bertanya wahai imam kalau imam seperti kita sekarang kiai atau ustad wahai imam kenapa anda berzikir sementara antar jenazah seakan-akan anak muda ini ingin tahu apakah itu ada dalilnya atau tidak maka Imam Hasan Basri mengatakan nasihatnya dan ini diangkat dinukil oleh para ulama untuk menjadi pelajaran bagaimana boleh memaksimalkan waktunya. Maka dia mengatakan berzikirlah wahai anak muda, karena yang sedang kita antar sekarang sudah tidak bisa lagi berzikir. Oleh karena itu teman-teman sekalian, beliau juga pernah menjelaskan rahimahullah dalam statement yang lain, adraktu aqwaman kana ahaduhum asyahhu ala umrihi minhu ala dirhamihi. Aku menjumpai kata Hasan Basri, kaum maksudnya adalah para sahabat karena beliau generasi tabi'in. Salah satu dari mereka lebih pelit terhadap umurnya daripada dirham atau hartanya. Dan juga bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memaksimalkan waktu dan memberikan contoh kepada para sahabat. Pernah satu waktu dalam hadis Bukhari dijelaskan, baginda Nabi alaihi wasallam selesai salam mengimami salat asar, kemudian tiba-tiba beliau berdiri dan melangkah dengan cepat sampai melewati pundak-pundak para sahabat. Dan saking cepatnya maka para sahabat pun kaget pada saat itu. Gak lama kemudian pada saat sahabat masih belum menyelesaikan zikirnya, Nabi SAW kembali lagi ke tempat beliau mengimami tadi di mihrab, kemudian beliau berzikir habis sholat. Setelah selesai zikir semuanya, para sahabat bertanya mengatakan, Ya Rasulullah, ada apa tadi kami belum pernah lihat anda bergerak secepat itu. Maka kata Nabi SAW, Sesungguhnya sebelum sholat tadi aku sudah membungkus beberapa bungkusan kurma yang aku niat untuk sedekahkan dan aku lupa mengeksekusinya. Maka aku mengeksekusinya dulu kemudian aku kembali lagi. Saking pentingnya untuk segera mengisi waktu kita dengan amal saleh. Dinukil juga dari Ibnu Qayyim rahimahullah beliau berkata, "Wa nafsuka in ashgaltaha bil haqqi wa illa ashgalathu atau ashgalatka bil batil." Jika dirimu tidak kau sibukkan dengan hal-hal yang baik, maka pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Makanya Nabi SAW ingatkan saudara ku si iman dalam sabda beliau yang masyur dalam hadis Bukhari juga. Ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas as-sihatu wal faraq. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu. Yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Jadi pada saat kita punya waktu senggang harusnya diisi dengan amal soleh. Minimal dengan amal-amal sunnah kalau wajib sudah terpenuhi. Dan kita temukan dalam kisah-kisah para salafus salih mereka tidak pernah menyanyiakan waktu mereka. Jadi kalau ada waktu kosong maka selalu berpikir kira-kira saya isi dengan amal soleh apa lagi. Amal soleh apa lagi. Ulama juga menyebutkan bahwasanya ada beberapa kiat untuk bisa mengisi waktu dengan baik. Yang pertama tentu bagaimana seseorang memiliki ilmu. Dia belajar agar dia faham Adanya kehidupan akhirat dan keyakinan masalah itu, sehingga akhirnya dia selalu mengisi waktunya dari pahala ke pahala, apalagi dari membantu orang ke membantu orang yang lain, apalagi dari zikir dan doa, ke zikir dan doa yang lain lagi, dan seterusnya. Maka dia akan sibukkan dengan itu karena dia punya ilmunya. Seseorang yang menyanyikan waktu karena tidak punya ilmu, dan dia menganggap itu adalah hal yang biasa saja. Ada orang kita temukan sepanjang hari duduk di pinggir jalan, di sebelah got, di sebelah pembuangan air dan segala macam, main catur atau mengomong-omong kosong sambil tertawa-tawa sampai malam dan itu berjalan bertahun-tahun. Sampai sebagian salafus salih berkata pada saat melihat sebagian anak muda yang menghabiskan waktu mereka nongkrong di pinggir jalan tanpa ada manfaat, mereka mengatakan kalau seandainya waktu bisa dibeli, maka saya akan beli waktu dari mereka karena waktu itu tidak bisa ditambah umur orang sudah ditentukan kalau seandainya ada orang sengaja menyanyikan waktunya dan dia bisa jual maka para salafus salih ingin membeli waktu mereka itu agar bisa menambah umurnya dan bisa dipakai untuk beramal saleh. Oleh karena itu teman-teman sekalian, apa yang kita sampaikan ini adalah sebuah wasiat sederhana. Bagaimana kita menyibukkan diri dengan amal soleh, sibukkan diri dengan keimanan, selalu bertanya kebaikan, setelah itu kebaikan apa lagi, ya, dan pendekatan diri kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah apa lagi, menjauhkan, menjauhkan diri dari maksiat, menjauhkan diri ke maksiat yang lain lagi dan seterusnya. Bahkan ulama mengatakan pada hal-hal yang mubah pun, itu seharusnya seseorang menghindari kalau sampai berlebihan. Pernah ada seseorang pulang dari pasar bertemu dengan Umar bin Khattab di jalan. Kemudian orang itu memegang daging. Maka kata Umar radiallahu anhu bertanya pada orang tersebut. Kau dari mana? Dia mengatakan dari pasar. Apa yang kau lakukan? Dia bilang saya beli daging. Kenapa kau beli? Karena saya lagi pengen makan daging. Wasiat Umar ini hanya dipahami bagi orang yang memiliki ilmu. Maka Umar mengatakan setelah itu ini sebagai wasiatnya. Apakah semua yang kau inginkan kau beli? Artinya masa waktumu kau habiskan hanya sekedar memenuhi keinginanmu semuanya. Nah, di sini ada wasiat yang penting tentang masalah waktu. Artinya boleh kau makan daging. Tapi jangan sampai hanya sibuk dengan itu saja. Ada orang sibuk dengan kuliner misalnya dari pagi sampai malam. Bahkan saya pernah temukan ada sebagian orang bercerita dengan bangganya. Kalau dia hanya untuk mengejar sebuah kuliner. Dia harus pergi keluar kota. Bahkan keluar negeri dan pulang pergi. Hanya karena ingin menikmati makanan tersebut. Ini membuang-buang waktu pada hal yang sia-sia. Padahal baginda Nabi SAW mengatakan, cukup wahai anak Adam engkau memakan makanan yang bisa membuat tulang belakangmu berdiri. Artinya yang termudahkan. Bahkan kalau makanan pun dihidangkan depan mata kita, Nabi SAW wasiatkan kepada Salama, anak dari istri beliau, Ummu Salamah, Ya gulam, wakul mimma yalik. Setelah beliau wasiatkan harus baca basmalah pakai tangan kanan beliau mengatakan dan makan apa yang dihidangkan di hadapanmu. Karena juga ini dihitung seakan-akan membuang-buang waktu. Saya pernah menghadiri sebuah majelis eh, Syekh Abdul Razak Hafidahullah di Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian beliau membahas pada saat itu tentang eh, hikmah kenapa kita kalau keluar dari kamar mandi... ...dengan kaki kanan atau dari WC kita membaca gufronak. Pengampunan muhaid Tuhanku. Padahal bisa saja orang di kamar mandi sedang tidak berbuat dosa. Mungkin memang maaf dia buang air kita atau buang air besar. Ada hajatnya. Tapi kenapa kita membaca gufronak? Maka beliau menukil mengatakan, para salafus salih mengatakan, karena dianggap bagian daripada butuh pengampunan dari Allah, karena e, pada saat orang duduk di WC dan tidak bisa berzikir kepada Allah. Hanya karena pada saat di WC tidak bisa berzikir dianggap pada waktu yang sia-sia, sehingga akhirnya dianggap itu adalah harus memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian salafus salih, mereka, kalau masuk di kamar mandi, di zaman dulu, dinukil kisah-kisah dari mereka. Mereka menyuruh anaknya untuk duduk di depan kamar mandi, di satu ruangan, dan membaca sebuah kitab dengan mengeraskan suara agar dia mendengarkan apa yang sedang bisa diambil manfaat padahal mereka sedang di kamar mandi bukan mereka yang membacanya tapi orang lain yang membacanya supaya ingin atau ingin uh, uh, supaya waktunya terisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan tentu kalau kita ingin bahas ini teman-teman sekalian akan sangat panjang sekali intinya kita ambil wasiat Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-Asr bagaimana kita jangan nanti rugi dan menyesal dalam pepatah bahasa Arab dikatakan laita syababu yaudu yauman coba seandainya masa muda bisa kembali sehari saja tidak akan pernah bisa terulang ada sebuah kejadian sebagai penutup dalam khutbah kita. Saya merasa sendiri menyesal dan sampai hari ini mungkin akan terus saya sesali. Kenapa saya sempat menunda sebuah amal soleh. Dikarenakan hanya karena amal soleh yang lain. Tapi setan bisa masuk di situ. Suatu waktu di Jakarta Selatan sini di kampung Melayu saya ada pengajian. Kemudian selesai pengajian pas azan duhur waktu itu. Saya keluar dari majelis taklim, kemudian ada seorang ibu menggun, uh, kelihatan dari penampilannya bajunya kotor, gendong baik, memberikan isyarat minta bantuan. Saya sudah niat ingin membantu sebenarnya, hanya saja waktu itu pikiran saya berkecamuk antara bantu atau nanti saya ketinggalan sholat, karena saya ingin mengejar sholat di saf awal waktu itu takut ketinggalan takbiratul iram pertama dan seterusnya. Sebenarnya kita sudah tahu keutamaan keutamaannya. Maka pada saat itu saya mengatakan bu nanti ya setelah sholat Kemudian saya pergi sholat, setelah sholat dia duhur, saya pulang, subhanallah ibu itu sudah tidak ada di tempatnya. Saya naik mobil, kemudian saya keliling di sekitar pengajian itu tiga kali atau lima kali saya keliling, tidak temukan ibu yang sama. Waktu itu saya jadikan sebagai bahan muhasabah. Apa susahnya dan berapa waktu yang dibutuhkan hanya mengorek kantong, mengambil uang, lalu berikan ibu tersebut, cuma hitungan detik, kemudian saya pergi sholat, sehingga saya bisa meraih dua kebaikan. Ini sebuah pelajaran bagaimana kita introspeksi diri kita agar selalu mengisi dengan amal-amal soleh dan harus kita sesali waktu-waktu yang kita buang pada hal yang sia-sia. Insya Allah kalau kita sudah biasakan diri kita dengan ini, maka secara otomatis saudara si Iman nanti kita akan merasa kalau duduk di depan orang yang omongnya kosong kita akan tidak tidak akan merasa betah atau kita akan merasa lebih baik kita pindah ke keadaan yang lain. Saya sudah sempat merasakan masalah itu. Kalau duduk dan omongnya sesuatu yang tidak bermanfaat maka saya merasa gelisah. Rasanya apa manfaat yang bisa saya dapatkan. Itu akan muncul karena kita coba menerending diri kita dan melatih agar selalu mengisi pada hal yang bermanfaat. Aku lukau lihada saya sudah mengucapkan perkataan saya ini. Wa astagfirullah li walakum dan saya memohon ampun kepada Allah beristighfar dan mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fa astagfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfarlah kepadanya karena dia maha pengampun juga maha pengasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Hari Jumat adalah hari yang mulia saudaraku seiman dan Allah menjanjikan ada waktu mustajab Ada dua buah riwayat yang menjelaskan masalah itu. Yang pertama riwayat An-Nasai kata Nabi SAW Jumat ada dua belas waktu dan tidak ada seorang muslim yang berdoa kecuali diijabah oleh Allah dan perbanyak doa di hari Jum'at selepas asar sampai terbenam matahari. Riwayat Imam Muslim yang lain berbunyi kata Nabi SAW Jumat adalah hari yang mulia tidak ada seorang muslim berdoa kecuali Allah ijabah dan fokuslah pada saat khatib duduk di khutbah kedua sampai dikomahkan sholat. Oleh karena itu semua khatib yang memahami hadith ini pasti akan berdoa di khutbah kedua. Mari kita hadirkan fikiran hadith kita untuk mengejar keutamaan berdoa dan waktu mustajab ini. Semoga Allah ijabah insyaAllah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami memujimu Allah sebagai layak, kau dipuji sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami memujimu sampai engkau ridho dengan pujian kami dan engkau jadikan sebagai tambahan amal salih buat kami. Dan kami juga mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi Besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana engkau perintahkan kepada kami. Ya Allah kami tidak berkumpul sini kecuali karena ingin menjalankan salah satu dari perintahmu yaitu mengerjakan salat Jumat, maka terimalah amal saleh ini dengan pahala yang sempurna dan terimalah seluruh amal-amal saleh yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan dan akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Ya Allah kami telah berlumulan dengan banyak kesalahan dan dosa, membuang-buang waktu mungkin pada hal-hal yang tidak engkau ridhai, maka maafkanlah semua kesalahan kami dan masukkan kami dalam firman amanu ulaika alladziina yubaddilu sayiatihim hasanat mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala kami mohon kepada-Mu bukan hanya Engkau maafkan dosa-dosa kami tapi Engkau ganti ya Allah menjadi pahala ya Allah ampunilah seluruh muslimin dan muslimat mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal ya Allah jadikanlah negeri kami negara yang aman tentram, damai seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiah dan dalam hal, dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi negeri kami bagi agama kami bagi apapun yang berhubungan dengan keluarga kami dan harta kami maka kembalikanlah tibuda yang mereka kepada diri mereka sendiri rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban ya allah berikanlah kami seluruh kebaikan di dunia dan seluruh kebaikan di akhirat dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka wa sallallahu nabiyana muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan Sungguhnya Allah selalu memerintahkan kita berbuat keadilan dan kebaikan Wa yanha'anil fahsyai wal munkari wal bagi Dan Allah larang perbuatan mungkar, perbuatan keji dan juga pelanggaran-pelanggaran Ya'idhukum la'allakum tadakkarun Itu peringatan dari Allah maka jadikan sebagai prinsip hidup kalian Fadhkurullah al Ingatlah selalu kepada Allah, Allah akan ingat kepada kalian Wa shukuruhu ala niya'mi yazidkum Syukuri nikmatnya dia pasti akan tambah Wa ladhikurullahi akbar Mengingat Allah adalah amal yang paling besar Wa akimi salat dan dirikanlah salat but